selalu menunjukkan ada perbedaan. Ini sudah ada. Ini senyata semangat. Baiknya yang biarpun cuma terdiri dari 7 orang.
7 orang itu sebenarnya emang sama di Jawa. 7 itu akar yang kuat. Iya. Artinya kita mewakili orang-orang di tanah Jawa ini. Itu mesti pasti cinca-cinca ya toh. Ana montorung teko iki. Ben katro. Oh, muter-muter. Yang telah dijalani dan kemudian bersama-sama kita merayakan dan kebetulan juga bertepatan dengan bulan menggambar nasional yang akan kita meriahkan. Ya, cuma saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu di sini di sela-sela mungkin kesibukan. Meluangkan waktu gitu loh, nggak bisa banyak ngomong lah aku, pokoknya terima kasih, udah gitu aja wes, udah monggo pak, nanti jawabannya nanti, oke, karena ini baiklah. Yang tidak terlalu
kelasmu sudah master maupun yang master ataupun para perupa-perupa yang masih muda ya, yang masih muda yang nantinya juga akan menuju menjadi master-master perupa seperti itu. Dan kemudian kalau untuk ini tadi memang belum ada jawabannya dari Ketua Panitia, saya hanya membayangkan kalau bentuk itu kan sukses, ya. makasih. Yang nah, ini adalah ibaratnya kita bisa ngomong apa? Triliunan bentuk tadi ya, ngumpul jadi satu, akhirnya berbentuk ya, menari dengan hasil karya siapa ini? Mas Ari Lancur. Ya, karya bentuk tadi ya dari Pak Ari Lancur menghasilkan karya yang luar biasa. Di sini garis-garisnya terdiri dari warna bian hijau daun ya, kemudian warna emas. Nah yang ini istimewa. Ya yang istimewa ini bentuk yang berwarna-warni menghasilkan karya yang luar biasa. Dan ada bentuk di dalamnya Pak. Iya. Enggak bisa di dalam. FDI. Perwakilan. Dari perwakilan dari FDI yaitu Mas. Saya mewakili dari teman-teman FDI mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dan merayakan hari dan bulan menggambar nasional yang kita selenggarakan di bulan Mei. Dan saya kira tidak ada kata yang lebih dari cukup. Tapi perjuangan dulu mau lihat. Jam apa? Kudu rampung kan? Warap. Nganu teko ning pembukaan. Ya barek kurang situ sih. Nang Bandung. Ya kan gawe. Jangan. Gula yang elok. Di mana-mana ada iki. Gitu. Iya. Ancak kampung iki. Hari lelang parkiran ra entuk. Wis. Oh, wis ana bener. Iya, lelang parkiran. Sesuai kayak profesor gitu. Trennya kan.
Tirto ya? Tirto di Buran. Tirto. Itu kafe. Ini kan kemungkinan nanti kedepannya bisa jadi destinasi wisata besar. Iya, benar. Kalau cari kita untuk cari yang bisa diluruskan dan bisa menjadi destinasi. Iya, makanya tadi saya bilang bahwa waktu itu tadi maju dulu. Iya. Misteri. Iya, misteri Jogja itu supaya ini pamerannya apa dilaksanakan di berbagai tempat di Jogja supaya tempat-tempat misteri Jogja itu terungkap semua gitu. Iya. Thank you.